ne fa fotto vali, vale. Ada mancing sangka tertib telah dilakukan satu susulan begitu banyak dilakukan oleh Victory berlalu ST. Lemparan ke dalam telah dilakukan. Ada Bayan Musen, ada nomor punggung nomor 6, nomor punggung 5. Keluar lapangan lemparan ke dalam. 9-9 kali. Cukup berbahaya. Bayan Musen nomor punggung nomor 6. Ada Bung Saru. Saru. Masih Bung Saru ke nomor punggung 7, The Victory. Nomor punggung 5, masih menggiring bola ke nomor. Masih nomor punggung 5, umpan ke nomor punggung 99. Cukup berbahaya. Bayan Musen, keluar lapangan. Masih nomor punggung 5, menggiring bola. Lagi-lagi terpatahkan. Kali cukup berbahaya, Bayan Musen. Umpan tarik ke belakang, langsung terobos ke depan. The Victory, cukup baik permainan yang dibenarkan oleh The Victory FC. Bayan Musen nomor punggung 7, ada Bung Bagus. Pelanggaran rupanya, salaman-salaman, 3-3. Tendangan bebas. Gursang kapten tim dari Bayan Musen, Oibo FC. Telah dilakukan, jauh ke depan. Masuki area pertahanan dari The Victory, ada nomor punggung 10 di sana. Ada Gandhi, masih Gandhi, sebayang-bayangnya nomor punggung 13. Ada Rocky. Victory kali ini menguasai permainan. Victory 19. Mulai yang begitu. Olara lagung tanah tilon. Victory 12 rupanya melakukan untakan bebas Bung Adi tadi. Bayan Musen, Bung Adi. Bayan Musen kali ini menguasai bola. Umpan bola Bung 22 maksudnya tadi biarkan keluar lapangan. Cukup berbahaya. Menguasai bola. Masih Bung 12. Lagi cukup berbahaya. Keluar lapangan. Kembali ke dalam pertandingan. Tendangan bebas The Victory. Ada nomor punggung 23 yang dituju sang kapten tim yang dimiliki oleh The Victory. Ada Bung Tiar. Tiar kali ini Bung Tiar. Terpatahkan umpan yang dilakukan oleh Bung Tiar. Cukup berbahaya. Nomor punggung 9 tadi. Bayan Musen menguasai bola ke nomor punggung 7 direbut kembali oleh nomor punggung 5 The Victory FC. Cukup baik permainan dipelihara nomor punggung 5 dan nomor punggung 12 bayang-bayang oleh Manche nomor punggung 9 sang kapten tim yang dimiliki oleh Bayan Musen. Ke depan dia tidak ada kawan rupanya kembali The Victory FC. Nomor punggung 23 ada Bung Tiar. Cukup berbahaya nomor punggung 12, bukan pelanggaran. Lemparan ke dalam The Victory FC yang dituju ada nomor punggung 99. Cukup berbahaya Bung Manche di sana terlepas. Satu sungguh yang begitu baik Bayan Musen. Kali ini menguasai bola ada nomor punggung 23 dan nomor punggung 10. Ada Bung Dandi tadi maksudnya 99. Kali ini The Victory FC. Ada Bung Is tadi ke belakang. Lagi-lagi The Victory. Bung Is nomor punggung 99 cukup baik. Umpan 1-2 yang diperagakan oleh The Victory yang dituju. Ada Kurnia masih menyampit. Menghasilkan tendangan gawang bagi Bayan Musen.
Itu cepat Bayu Musa melakukan serangan kembali 0.4. Masih menggiring bola 0.4. Ada baru. Empan tarik ke belakang ada 0.7. Cukup berbahaya empan. Cepat saja 0.5 kali ini. 5-5 di sana. Akori. Pelanggan upaya salaman-salaman 5-5. Salaman. Salaman-salaman 5. Ada bungkat Davi dan Kurnia. Rembo Ade. Sorry telah dilakukan. Ini ada kawan rupanya. Tendangan gawang berbahaya. Terpatahkan. Bayan Musa kali ini menguasai bola. Ada Robong Musa. Ada Tiati. Dua-dua. Adi. Bayang-bayang cukup baik permainan kelihatan oleh Victory. Pelanggaran rupanya. Wali begitu cepat. Serangan balik yang dilakukan di Victory. Tidak ada kawan. Ada pengaruh. Bukit Davi. Di Victory. Ada Mansa di sana. Rupa-rupanya. Babak pertama di partai pertamanya telah berakhir dengan skor sementara. Masih 0-0. Yang telah dilakukan itu jadi 0.10. 0.66. Lagi-lagi Bayar Musen terpatahkan. Berbahaya Bayar Musen. Kali ini lakukan serangan balik. 0.23. Satu tajam yang masih menyamping 0.23 tadi. Masih menyamping tendangan 0.23 kali ini. Victory menguasai bola. 0.12 terbaca. Lagi-lagi Victory mengambil alih penguasaan bola. 13. Pelanggaran rupanya. Tendangan bebas. Bagi Ben Victor FC dari Berlang. Guncang cukup berbahaya. Jarang upaya tenangan bebas. Bagi Bayar Musen. Ada Manses. Tangkap dan kill yang memiliki oleh Bayar Musen jauh ke depan. 13. Balik Bung Adi, cukup berbahaya. Victory jauh ke depan, ada isi yang Manchester kali ini. Luar lapan. Bayar Musa telah dilakukan. Masuk ke arah pertahanan dari Victory. Cukup berbahaya, 0.7719 yang begitu keras tadi. Luar lapan. Ya kembali ada Dandi melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Bayar Musen telah dilakukan cukup berbahaya. Dihalau saja. Ada 2, 3, 4. Lompong 7 Bayar Musen terpatahkan oleh Bung Is tadi. Lemparan ke dalam bagi Bayar Musen. Baru mengambil alih eksekusi lemparan ke dalam. 6-6 Bung Saru cukup berbahaya. Lemparan ke dalam masuk ke area pertahanan di Victory. Lompong 10 Bung Dandi yang di 7 cukup berbahaya. Bung Cang empat satu dua cukup bagi perakatan oleh Bayar Musen. Lompong 7 masih 7 Bali bukan pelanggaran rupanya. Bayar Musen kali ini masih menguasai bola. Bola berplay. Ada Bung Tiar eksekusi tendangan bebas. Bung Tiar melambung di atas Mister Jauh. Masih bagus cuma terobosan ke depan. Terpatahkan tendangan gawang bagi The Victory FC. Ada Robong 13 yang dituju. Ada Rocky. Masih Rocky dari ke belakang. Penopong 2-3 ada Bung Tiar. Umpan lebar. Penopong 9 ada Is. Ada Tiar yang dituju. Bayang Musen kali ini menguasai bola. Ada Robong 2-2. Super bahaya masih 2-2.
Dandi. Dandi 12, ada Adi, Adi Keis. Cukup berbahaya, begitu cepat. Akselerasi yang diperlihatkan oleh pengarang ke dalam bagi Bayern Munchen FC. Satu peluang, cukup berbahaya. Bayern Munchen, takkan keras yang dilakukan oleh bagus. Victory, 13, Luis, yang dituju, ada Dandi. Dandi, bayang-bayang yang bung Dandi. Masih Dandi, cukup baik permainan yang dilakukan oleh bung Dandi. 7-7, takkan keras, masih menyamping. 2-3, cukup berbahaya. Ada Dandi, 4, 1-2, Dandi. Baca umpan yang dilakukan oleh bung Dandi. Masih Dandi, Bayern Munchen, umpan beri ke depan. Ada bung Iyar, Victory kali ini menguasai bola di ruang punggung 5 keis. Maksudnya terbaca umpan yang dilakukan oleh punggung 5 ada bung Kurnia tadi. Bayern Munchen kali ini mengambil alih penguasaan bola. Kali ini Kurnia, Victory mengambil alih penguasaan bola. Ada Is yang dituju, Is Kurnia. Kurnia terlambat. Bayern Munchen kali ini menguasai bola. Umpan jauh ke depan, cukup berbahaya. Cukup berbahaya, Rompong 2-3, kedua-dua, 2-3, kedua-dua, cukup berbahaya. Terlama 2-3, Rompong 7, Rompong bagus. Kembali di belakang, Victory, Rompong 3-3. Ada Jules, Keis. Jules, ada Kurnia. Kurnia, pelanggaran. Salaman-salaman ke Lego Ade. Kurnia. Barakatele. Kartara, para kapten, kapten. Ayo, tendangan kemas. Bagi Victory, salaman kalian pada Rompong 7-7. Ada Bung Fari dan Kurnia. Bagi Victory, FC Barlaut. Bung Adi, mampukah menerobos pagar itu yang dimiliki? Cukup berbahaya, hentakan keras yang masih nyampe dan menghasilkan tendangan kawang. Bung Adi, dan pelan saja, masih 2-3 Bayern Munchen. Tendangan kawang bagi The Victory. Bagi The Victory telah dilakukan. Lagi-lagi tendangan penjuru bagi The Victory FC. Ada Tiar. Apakah Tiar yang memiliki The Victory FC? Tiar. Telah dilakukan Bung Tiar, berbahaya. Ada Bung Adi. Bayern Munchen, Dandi kali ini. Masih Dandi menggiring bola. Umpan ke Rompong 2-3 ke Dandi. Cukup berbahaya. Masih terpatahkan. Umpan terbaca. Umpan yang dilakukan Rompong 2-3. Umpan cukup berbahaya. Kurnia, The Victory, ada Tiar, masih Tiar, Is, Manches, terbentur, ada Dandi, masih Dandi, Bayern Munchen, kurang cermat tadi, Dandi, Bayern Munchen, ujung, kurang cermat tadi. Ada Dandi, masih Dandi menggiring bola. Bayang-bayang kedua pemain dari Victory, 13 dari ke belakang. Cukup bayang Rompong 2-2, Bayern Munchen. Lagi dibayang-bayang oleh Bung Is, tadi ke belakang ada Dandi. Halo keluar lapangan lemparan ke dalam. Bagi Bayern Munchen. Dandi. Manches rupanya mengambil alih eksekusi lemparan ke dalam. Masih Bayern Munchen. Manches cukup berbahaya. Bayar sendulanya begitu baik. Ada Dandi mengambil alih eksekusi dengan penjuru telah dilakukan. Cukup berbahaya. Mengambil alih eksekusi dengan penjuru telah dilakukan. Cukup berbahaya. Rupanya
Kurnia. Pasti Kurnia. Bayang-bayang si Bung Kurnia. Wali bayang. Bela kemudian ngomi. Cukup tuh. Muju, janding kalau pembuat. Tetap jari. Ayatnya. Penopong 4, Pak Hermusen, mentari ke belakang, ada ganti yang dikunci ke belakang, macan, masih melambung hujan di tenangnya, bagi Pak Hermusen, ada aku kasih ke belakang, sungguhlah yang masih menyamping hujan di tadi, Victoria FC, masih pengadi, terlambat pengadi tadi, masih pengadi, Victoria FC, ada Kurnia, Kurnia, ada siar yang dituju. Bayar Musen kali ini menguasai bola gerobong 7. Ada Dandi. Dandi Bayar Musen masih menguasai bola umpan sama gerobong 7. Takar yang masih bisa. Musen ada Bung Dandi mengambil alih. Eksekusi tendangan penjuru bagi Bayar Musen FC. Dandi cukup berbahaya masuk ke area pertahanan. Tapi saja penjaga gawang. Lagi-lagi tendangan penjuru. Dandi telah dilakukan. Bayar Musen masih menguasai bola. Dandi cukup berbahaya mau pengumpat. Menjam bola. Cukup berbahaya Bayar Musen. Terpatahkan Pung Iis kali ini mengambil alih ke Victory FC umpan gawang 13. 13 ke Iis. Masih Iis. Iis ke Tiar. Yang tujuh. Akhirnya kembali Bayar Musen. Ada tiga pemain Bayar Musen. Ada 13 yang dituju. Ada Rocky. Masih Rocky umpan ke Iis. Iis kurang cermat dari kontrol yang dilakukan oleh Pung Iis. Ada Dandi. Dandi Victory FC kali ini dikuasai Bayang Musen. The Victory Tiar. Kembali ke Victory 14. Ada Jul yang dituju. Jul umpan lebar, ada Iis yang dituju. 1-2 kembali ke Iis. Iis terobosan ke depan. Ada 13 jadi 7 terpatahkan. Kali ini kembali Bayar Musen. Ada Dandi. Dihalau saja kembali. Ada Iis. Masih Iis. Umpan lebar. Cukup berbahaya. Takkan kerana yang berpunuh-punuh untuk Bayar Musen. Luar lapangan. Baring ke dalam. Rupa-rupanya pertandingan di partai pertama babak kedua ini telah berakhir dengan skor 1-0.